Horas, bertemu lagi dengan saya Ucok dan saya Butet. Kali ini kami akan menceritakan secara singkat tentang Jamin Ginting, pahlawan dari Karo. Penasaran bukan? Yuk kita kupas tuntas. Eits, sebelum itu yuk support kita dengan cara like dan subscribe channel YouTube Tim Pictures untuk lebih banyak mengetahui tentang budaya, suku, dan cerita rakyat yang lebih menarik dan informatif lainnya. Legend TNI pun Jamin Ginting lahir di Suka, Tiga Panah, Karo, Sumatera Utara pada 12 Januari 1921. Di tanah Karo, pemerintah Jepang pernah membangun kesatuan tentara beranggotakan para pemuda untuk menambah pasukan dan mempertahankan kekuasaan mereka di Asia. Setelah menyelesaikan pendidikan sekolah menengah, Jamin Ginting bergabung dengan satuan militer tersebut, hingga diangkat menjadi komandan. Ketika Jepang menyerah pada Sekutu dalam Perang Dunia II, Jepang menelantarkan daerah kekuasaan mereka, termasuk Tanah Karo. Sebagai komandan, Jamin Ginting segera mengambil kesempatan ini dan mengumpulkan pasukannya. Ia bercita-cita membentuk satuan tentara di Sumatera Utara. Jangan! Jangan pulang ke desa kalian! Mari kita bersama-sama membela rakyat Karo! Melindungi daerah kita dari pihak manapun yang hendak menguasai! Di kemudian hari, anggota pasukan Jamin Ginting ini menjadi para pelopor pejuang Sumatera Utara. Kapten Bangsi Sembiring, Kapten Selamat Ginting, Kapten Mumah Purba, Mayor Rim-Rim Ginting, Kapten Selamat Ketaren, dan lain-lain adalah cikal bakal Komandan 2 atau Bukit Barisan yang kita kenal sekarang. Pada saat menjabat sebagai Wakil Komandan Kodam 2 atau Bukit Barisan, Jamin Ginting sempat berselisih paham dengan Kolonel M. Simbolon, Komandan saat itu. Perselisihan mereka dipengaruhi situasi politik dan ekonomi yang melanda Indonesia. Ini tidak bisa dibiarkan. Kita sebagai rakyat Sumatera dianaktirikan oleh pemerintah pusat di bidang ekonomi. Tentu kita perlu menuntut diperlakukan secara adil. Namun bukan dengan mengerahkan kekuatan bersenjata. Ingat asas kita sebagai prajurit untuk selalu membela negara kita, Indonesia. Beberapa tahun kemudian, Jamin Ginting menjadi Panglima TT1. Ketika menjadi pemberontakan di daerah Nainggolan di Medan, Letkol Infantri Jamin Ginting melancarkan sebuah operasi yang bernama Operasi Bukit Barisan pada 7 April 1958. Operasi Bukit Barisan ini berhasil mendesak mundur pasukan Nainggolan dan Sintapohan hingga ke Tapanuli. Setelah pernah menjadi Kepala Staf Kodam 2 atau Bukit Barisan, Asisten 2 Bagian Perang di TNI, dan Panglima TT1 Bukit Barisan, Jamin Ginting terus memegang berbagai jabatan, yaitu Panglima Sumatera Utara, Wakil Sekretaris Jenderal Front Nasional di Kabinet Dwi Kora, revisi kedua dengan pangkat Mayor Jenderal, dan penggerak dari pembentukan Gakari yang nantinya akan membentuk Golkar. Selain di bidang politik dan keamanan, Jamin Ginting juga berkarya menulis beberapa buku. Ada sebuah buku olehnya yang berjudul Bukit Kadir. Buku ini mengisahkan perjuangan Jamin Ginting bersama pasukannya dalam pertempuran sengit melawan Hindia Belanda di daerah Karo, hingga ke perbatasan Aceh. Dalam perlawanan ini, seorang anggota pasukannya, Kadir, gugur di sebuah perbukitan di Tanah Karo. Bukit itu sekarang dikenal dengan nama Bukit Kadir. Pada akhirnya, Jamin Ginting memegang jabatan sebagai seorang duta besar untuk Kanada. Di Ottawa, Kanada ini pula, Jamin Ginting mengakhiri hayatnya di usia 53 tahun pada 23 Oktober 1974. Salah satu dari 5 anak Jamin Ginting, putrinya yang bernama Rimenda Ginting SH, kini menjabat sebagai Ketua Umum Himpunan Masyarakat Karo Indonesia.
Pada 7 November 2014, Jamin Ginting diangkat oleh Presiden Joko Widodo sebagai pahlawan nasional. Sekian informasi kali ini. Tunggu fakta-fakta dan video menarik lainnya di YouTube Pim Pictures. Saya Ucok. Dan saya Butet. Kami pamit undur diri. Horas!